Okay, hari ni aku akan buat review simple untuk karakter Zoro daripada One Piece. Okay, aku akan start dengan base dia. So, ini adalah base untuk race ini. Okay, tu dia. Boleh nampak perkataan Zoro, artwork Zoro. Ada dia punya logo Dream Studio. Okay, and kalau kita pusing, so ini nampak ada unsur batu dia. Okay. Warna dia macam kelabu hitam sikit. Kalau aku tengok dari jauh macam sebenarnya agak real lah sebenarnya. Okay. Item pun berat. Base dia agak berat lah sebenarnya. And then tepi-tepi dia ni dia buat macam design kayu. Okay. So base dia. So yang kedua kita akan dapat macam lencana. Okay. Keluarkan dulu. So, nampak clear sikit. Ni dia. Lawa bit. Kat sini logo Dream Studio. Ada artwork Zoro. Lepas tu nombor 4 hingga 30. Tak silap aku, racing ni dia ada 288 kot. Macam tu lah. Full white. Okay. So, part yang seterusnya. Aku akan ambil yang ni. So, ini aku rasa di bahagian macam... bahagian dia punya aura masa untuk kat base dia nanti. Okay, aku tengok dia punya aura ni. Memang Zoro memang terkenal dia punya haki, tak silap aku. Dia macam warna hitam kelabu macam tu lah. So kau boleh tengok kat sini dia aura dia warna purple gelap. Lepas tu dia jadi macam cair sikit. Okay, so ini dia. So, part seterusnya kita akan ambil aura ni juga. Okay. Dan ni compare dengan aura tadi, ni macam besar sikit lah dia punya. Pasal letak kat base dia juga. Okay. So, ni compare sizing. Okay. Pun sama juga, warna dia lebih kurang aura yang macam purple kebiruan tu. Okay. So, ini pun ada satu lagi part kecil kat sini. So, aura ada dalam 3 part lah. Okay. Next, kita akan dapat kepala tengkorak ni. So, aku rasa ini memang untuk letak dekat base dia jugalah. Okay. So, warna gold. So, aku rasa semua orang tahu Zoro ni dia buat apa yang buat dia paling rasa style sebab dia bawa 3 pedang. Okay. Pedang pertama, yang dari dulu dia memang carry pedang ni. Ni pedang Wado. Okay, so tengok item ni memang kita boleh senang kenal sebab dia warna putih. Pemegang ni memang warna putih. Okay, dan dia ada macam warna biru sikit kat tengah-tengah ni. Rasa ini macam besi kot sebab item ni macam tajam sikit. Okay, so ini dia punya macam sarung pedang dia. Okay, sarung pedang dia rasanya nak try. Oh, memang tak cocok. Okay, so memang dia hanya display macam ni je. Pedang ni dia dapat daripada kawan baik dia sebelum kawan dia mati. Okay, daripada Kurenai tak silap aku. Okay. Okay, pedang seterusnya ini dia. Okay, nama pedang tak silap aku Sandai. Okay, kat pemegang dia ni dia akan start dengan warna coklat-coklat sikit. So ada emas kat sini. And dia punya bahagian tengah tu macam design gigi-gigi warna purple. Okay. So, yang ini tak silap aku, dia dapat pedang ni time dekat kedai kot. Dia cari pedang. So, dia tertarik dengan pedang ni. So, orang tu pun jual murah. Kan? Sebab dia tahu ni macam curse word tak silap aku. Okay. So, pedang terakhir dia yang aku rasa pedang so far paling gempak. Ni lah. Aku minat gila. Nama pedang ni Shushui tak silap aku. Pedang Shushui. Okay. Setang pemegang dia, dia macam ada warna biru sikit. Okay. And dia ada macam berlalun atau macam gigi dia macam lain macam sikit. Bawah dia ada macam ungu, tengah-tengah dia pun macam ada macam ungu macam cair sikit. Memang style lah pedang ni. Yang ni dia dapat lepas dia lawan, diorang main lawan dekat Kuala Lebak kot.
masa tu bos besar dia orang siapa kan? Oh, Nico Moria. Okey. Zoro dapat ni bila dia lawan dengan Ryoma. Okey. So memang style lah pedang ni. Serius. Aku paling minat pedang ni. So part accessory semua kita dah tengok. Sekarang kita nak tengok part body dia. Body dia ni memang aku excited lah sebenarnya. Berat tu, berat. Oi, kena hati-hati ni. Balikkan dulu pasti. Ah, tu dia. Tengok. Detail dia. Padu tu. Atas bawah padu. So, aku paling suka part yang dia ada nampak urat ni. Nampak macam macho gila. So dia punya ini pun bahagian kain dia pun nampak macam real. So, nampak dia punya ada macam bentuk kain betul lah, bentuk real. Okay. So seluar dia pun boleh nampak macam seluar betul je. Ni bahan semua aku rasa resin ni. So ni bahagian belakang dia. Terbaik tu. Sekarang kita akan pasang resin. Okay, so ini adalah resin pertama aku. So agak nervous sikit lah nak pasang. So macam ni tak masuk tak. Okay, so dah masuk. Tapi dia boleh macam boleh gerak sikit. Kalau tolak belakang dia jadi macam fit sikit lah. Next part aku nak pasang dia punya aura. Ni bahagian kecil-kecil ni. So yang ini bahagian magnet, so senang je masuk. Yang ni pun macam fit sikit. Okay. Lepas seterusnya aura juga. Okay. Lepas yang ni. So aku akan letak dekat bahagian sini. Aku pun senang juga, tak ada masalah masuk. Yang seterusnya pun bahagian aura ketiga. Okay. So aku nak letak dia. Kena letak dia dekat sini. Dia so yang bahagian sini dia macam tak masuk habis. So tapi dia rasanya macam tu kot. Tapi dia tak masuk habis lah. Nampak dia ada kesan putih dekat luar macam tu. Okay. Pak tengah-tengah tu kita akan letak ni dia. Logo. So benda ni kat sini. Nicely fit. Senang je. Tak ada apa-apa isu. So bahagian sekarang ni kita akan rakam bahagian kepala pula atas dia. Okay, macam ni. So tadi aku tak review pasal kepala. Kita akan dapat dua kepala. So satu part time Zoro tengah serius berlawan. Okay, ini dia macam dia punya devil mood lah kot. Okay. So so ini devil mood Zoro. So after time sikit dia punya mata kiri dia memang dia tak buka. So banyak teori kata tu adalah Sharingan. Tapi kita tak tahu lagi apa sebenarnya rahsia Zoro. Okay. So yang seterusnya ni Zoro yang biasa. So kat sini dia boleh letak pedang. Kita boleh letak pedang kat sini. Yang ni beza dengan yang ni. Ini tak ada. Okay. So part kepala aku akan ambil yang normal, version normal punya lah. Yang ni. Okay. Tak cukup letak kat sini. Okay, mudah je. Tak ada apa-apa isu. So tiga pedang. So aku rasa yang pedang dia yang ini kot. Dia so yang ni dia ada macam boleh letak dekat dia punya mulut. Okay, so kita akan letak kat sini.
ni dia macam tak ada magnet. Dia letak pun dia macam senang longgar lah, longgar sikit. So kena tolak dia sikit baru dia macam fit. Okay, so lagi dua pedang ni. So aku tak tahu mana kiri mana kanan sebab tak pernah fokus kat benda tu. So kita letaklah sui-sui kat belah kiri dia. Okay, so masuk senang ni, tak ada apa isu. So ini macam longgar sikit ke, aku salah. Okay, so tu je. Okay, terbaik tu tengok daripada bawah. So terakhir sekali aku nak letak dia punya sarung pedang dia. So sarung pedang dia, okay, maksudnya letak dia kot kat sini. Okay. Letak sini kot. Dia macam lebih kurang macam tu lah. Okay. Complete. Tapi dia macam nak jatuh lah. Maksudnya dia memang tak ada apa-apa magnet. So kita letak je. Maksudnya kita nak letak dia, boleh je macam mana pun. So ini dia Zoro daripada Dream Studio. So ni first racing aku and aku puas hati gila dengan Zoro ni. So untuk pembandingan size, aku ambil ni lah item Sanji Manifesto yang aku ada. So aku akan letak sini. Memang beza comparekan dengan racing. Size Zoro 1/5 scale. Okay, so tak sampai pun patah sini punya lutut aku rasa. Memang puas hati gila produk daripada Dream Studio ni. Aku suka gila dengan Zoro ni. Memang nampak garang gila. Okay, itu saja review untuk aku kali ni. So stay safe guys, bye.